Jaya Busana Putra Lesti Kejora dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar mendapat sorotan. Pasalnya, pakaian yang dikenakan Fatih panggilan Putra Billar dan Lesti bermerek ternama. Lesti pun mengakui sengaja membeli barang branded import untuk anak sebagai balas dendam, mengingat kondisi ekonomi keluarganya dahulu tak memungkinkan untuk membeli barang mahal. Dahulu kan, boro-boro tahu branded, dedekan tahunya main comberan di kampung, ujar Lesti Kejora. Saat kondisi ekonominya membaik, dia ingin putranya mengenakan pakaian terbaik. Apa yang dede punya, sekarang untuk anak saja, selagi ada mah, untuk anak dikasih, terang Lesti. Namun, kebiasaan Lesti Kejora membeli pakaian bermerek ternyata ditentang sang suami. Rizky Billar menganggap hal yang dilakukan Lesti tergolong menghamburkan uang. Menurutnya, potensi pertumbuhan anak sangat cepat. Oleh karena itu, pakaian sang anak berpotensi terbuang sia-sia. 2 minggu lagi, anak saya sudah gede, gak terpakai lagi, buat apa itu bajunya, ujar Rizky Billar. Alih-alih membeli pakaian bermerek, bintang jodoh wasiat bapak itu lebih memilih membeli barang yang bisa diinvestasikan. Saya kan lelaki, saya lebih pilih barang yang ada nilai investasinya, yang bisa menaiki valuasi, tutur Rizky Billar menambahkan.